teman-teman, kembali lagi bersama aku Obit, O-B-I-T, Obit ya kan, paling ganteng gitu ya kan. Jadi hari ini kita bakal bermain game Call of Duty Mobile lagi ya. Dan hari ini kita bakal nyobain semua senjata yang ada di Call of Duty teman-teman ya. Semua senjata dalam satu match ya kan. Eh kok bisa bang? Iya bisa lah Obit, ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Mending langsung aja ke gamenya biar pada ngerti ya kan. Oke, kita sudah dalam gamenya teman-teman. Jadi nanti setelah kita bunuh itu senjatanya bakal berubah ya. Tuh, kalian lihat senjata Obit sudah berubah ya. Berubah kan? Berubah kan? Berubah kan? Sawa dikap kan? Mana sih orangnya? Hilang loh. Eko nggak ada. Eko nggak ada woi. Oke, berubah lagi nih. Shotgun nih, shotgun, shotgun. Pum! 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 Alamak, nggak kena. Susah, eh. Shotgunnya ini kampret ya. Ini nih, muncul di sini nih. Di rumah nih. Pum! 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 Oke, kena ya. Berubah lagi jadi AKS. Oke, berubah lagi menjadi AK-47, 448, 55. Sawa dikap. Nggak kena, weh. Oke, berubah lagi menjadi BK57 ya kan. Nah, musuh nih. Oke, berubah lagi jadi ASM. Bukan ASMR ya. Kalau ASMR itu makan-makan. Oke, berubah lagi jadi apa ini? Di sini ada musuh. Oke, berubah lagi menjadi Type 47. Oke, berubah lagi menjadi M16 ya, M16. Aduh, Obit terlalu pro kayaknya nih. Kasihan ini mereka ya. Wah, wah, nggak asik. Nggak asik. Senjata kita nggak bisa di-branded. Mana nih musuh nih? Mana kalian? Halo? Oh. Bang, kok hilang dia? Oke, berubah lagi akhirnya ya. Senjata Obit sudah berubah, bukan M16 lagi karena M16 itu nggak enak. Oke, sniper kita sudah berhasil. Wah. Wah. Wah, di belakang lu, Bang. Di belakang lu, Abang. Abang, Abang. Bang, Bang, bakso deh, Bang, jangan. Kaget. Di shotgun dari matamu shotgun. Segitu. Tolong ya, dari tadi hidup, baru hidup loh. Napas aja belum gitu loh. Napas kita belum, udah ditembak lagi, tembak lagi. Dasar ya. Tidak berperi keobitan ya kan. Nah kau. Aduh, Obit salah tekan scope lagi. Black ini pelan dah, senjatanya berat serius dah. Ini berat banget senjatanya teman-teman. Susah nih mau lari nih. Oke, akhirnya berhasil ya. Oke, berhasil lagi menjadi sniper sekarang. Oke, Obit terlalu pro sepertinya. Ya kan, sniper quick scope. Iya, easy peasy lah ya. Ini ada orang lagi nih. Waduh, orang itu ngincar kita terus, ay. Nggak sopan. Tuh ya, ada orangnya, bodo amat ya ini senjata. Ini kayak sejenis SKS gitu kayaknya nih. Oke, untung pas dia sekarat. Oke, jadi pistol ya teman-teman sekarang ya. Aduh, goblok Obit. Reload dia bos. Aduh, kita dikejar orang kita loh. Rank kita dikejar. Aduh, ranking 2 kita. Ah, kalah nih bos. Ah, gak asik loh. Oke, berubah lagi. Astaga, kenapa harus terbokong terus deh. Ayo dong, ranking 2 dong. Ranking 2, ranking 1 dong.
Oke, jadi basoka lu mati nih, kena ketemu hobbit nih, mati sumpah nih. Meledak lu, kebuyar-buyar dah lu. BOOM! Udah gua bilang kan, tinggal Seto sekarang. Gimana kita harus mempisokkan orang yang megang senjata gitu ya. Disinilah logika Call of Duty harus dimulai. Kita harus mempisokkan orang yang memegang senjata depan muka kita gitu loh. Ini sepertinya ini akan menjadi target yang baik. Menjadi target yang baik. Tidak kena. Oh kena. Hobbit menang ya kan. Hobbit kira gak kena gitu loh. Aduh. Nih kalian lihat nih. Hampir gak kena loh. Padahal Hobbit Seto di mana tuh ya. Kalian lihat ya. Opas. Oh. Ah tuh kan. Hobbit menseto udara. Tapi ya. Emang Mungo skill terlalu pro itu bisa ngefek ke belakang gitu ya. Oke, kita menjadi juara pertama yang menyelesaikan semua senjata ya kan. Pokoknya jadi yang terakhir itu pakai pisau teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk video Call of Duty-nya sampai segini aja. Jadi Obit sudah nyobain semua senjata di Call of Duty ya. Jadi ya kalian tinggal komen aja senjata favorit kalian itu apa sebenarnya di Call of Duty ya. Kalau Obit sih AKM teman-teman ya. Jadi sampai segini aja, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di next video. Bye bye.